berikut adalah hasil Liga Inggris tadi malam. Ada Newcastle United yang harus bermain imbang 1-1 melawan Manchester United. Gol Newcastle diciptakan oleh Maximin di menit ke yang ke-7, sedangkan gol dari Manchester United diciptakan oleh Cavani di menit ke-71. Dengan hasil ini, maka Manchester United masih tertahan di peringkat ke-7 dengan koleksi 28 poin. Sementara untuk Newcastle United masih tertahan di peringkat ke-19 dengan koleksi 11 poin. Dan berikut ini adalah daftar top scorer sementara Liga Premier Inggris. Mohamed Salah untuk sementara memecahkan klasemen dengan torehan 15 golnya, disusul oleh Diogo Jota dengan koleksi 10 golnya. Sedangkan peringkat ketiga ada Jamie Vardy dengan koleksi 9 gol. Sementara untuk peringkat keempat dan kelima ditempati Rafinha dan juga Emil Smith Rowe yang masing-masing mengoleksi 8 gol. Sementara untuk top assist, Mohamed Salah untuk sementara masih memuncaki dengan koleksi 9 assistnya. Di posisi kedua ada Trent Alexander-Arnold dengan koleksi 8 assist. Sedangkan peringkat ketiga dan keempat ditempati Pogba dan juga Gabriel Jesus yang masing-masing memiliki 7 assist. Sementara peringkat kelima ditempati Robertson dengan koleksi 5 assist. Dan berikut ini adalah jadwal Liga Inggris untuk nanti malam. Ada Southampton yang akan berhadapan dengan Tottenham, Watford yang akan berhadapan dengan West Ham United, dan ada Crystal Palace yang akan berhadapan dengan Norwich City. Dan itu adalah informasi mengenai Liga Inggris untuk pekan kali ini. Siapa nih sob tim jagoan kamu? Ketikkan jawabanmu di kolom komentar ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundah tendang berita bola. Dan akhir kata, watch out.